Halo semua, jumpa lagi bersama saya asistennya Restu Singgi. Kali ini saya akan bahas tentang motor terbang. Sebuah sepeda motor terbang, pabrikan asal Jepang akan segera diluncurkan di Indonesia tahun depan. Jika Anda yang selalu merasakan macet mulu, maka inilah solusinya. Anda bisa memakai sepeda motor terbang ini agar terhindar dari macet dan lampu merah. Tidak tanggung-tanggung, salah satu perusahaan startup Jepang yang didukung oleh perusahaan raksasa Mitsubishi dan pesepak bola Jepang tersohor Keisuke, Honda baru saja mengumumkan produk terbarunya yang dinamakan sepeda motor terbang ini. Mengingat harga BBM di Indonesia mahal, maka harga sepeda motor terbang ini ditawarkan sangat murah, namun teknologi yang ditawarkan sangat menjanjikan. Kita bisa membayangkan dengan sepeda motor terbang ini, kita dapat dengan leluasa mengudara berkelana menuju tempat yang kita tuju, tanpa diganggu oleh kemacetan yang menguasai kota-kota besar, seperti Jakarta dan kota lainnya. Sepeda motor terbang ini dapat terbang dengan kecepatan 100 km per jam selama sehari penuh.